salah satu editor YouTube ayah, dikerjain habis-habisan sama seluruh keluarga The Hakims. 11 CD box. Ini ayah aku punya lagu, dia dengerin, gue ini beneran nih kamu yang ciptain gitu, nggak percaya. Ngiler-ngiler sama Aisyah Kim. Hai, assalamualaikum guys. Hari ini aku mulai di salah satu platform untuk promosiin single terbaru aku. Salah satu editor YouTube ayah, dikerjain habis-habisan sama seluruh keluarga The Hakim. Udah apa ini ya? Cus, kita lihat bareng-bareng. Ceritanya ayah pura-pura omelin om Raka. Panik lah, masa enggak. Om Mawan sama Baba juga udah standby di belakang om Raka. Iya, bukannya mereka panik banget. Nani? Ada ibu-ibu, guys. Oh my god. Semudah itu Perguso. Daya ceplok udah telur habis. Telur habis sudah ada mahal. Mantep ya? Mantep lah. Oke guys, dan tadi sore kan ada ulang tahunnya Raka, ada sate di sana guys. Yuk kita makan yaki, bawa yaki. Yuk kita makan sate ulang tahunnya Nunu, Nunu lagi Raka. Siap makan sate siap? Iya dong. Makan-makan yang ditraktir sama Om Raka. Wah, makasih banyak Om Raka. Nyangkut ya, itu banget di bibir. Makasih Raka. Hondek gue di kamera men dulu ya terus. Enak banget bro. Selamat ulang tahun buat Raka. Thank you untuk semua ini. Gus, duduk di sini biar apa Gus? Biar deket. Nah oh, itu benar. Stopin dong. Nggak antar lu nggak fokus lagi. Stopin dong. Lalu kepikiran lagi. Lagi nyuap di kamerain. Kayak nggak bener ya. Kamu suruh makan sate. Ini makan yuk. Sate.
Udah makan belum? Ayo. Oke guys, langsung aja yuk ke acara live aku. Ini dia. Luar biasa. Nah, tapi kalau dari Alirkan sendiri nih, gimana nih tanggapannya punya putri cantik usia 13 tahun, Alkita Lenta, bisa nyanyi? Ya. Pokoknya Aisyah bisa seperti itu tuh gara-gara bapaknya. Bohong deh, bohong. Bohong, jadi gak tahu ya, sejujurnya aku gak nyangka juga anak aku ternyata udah gede ya. Dia udah bisa mencurahkan yang ada di pikirannya, yang ada di pasti benaknya itu dalam bentuk sebuah karya gitu. Dan itu juga dalam bahasa Inggris, nadanya juga kekinian. Jadi takjub sendiri sih. Awal-awal tuh aku pas dia presentasi ke aku, nih ayah aku punya lagu, dia dengerin, aku gini, beneran nih kamu yang ciptain gitu, nggak percaya. Dia udah dia bilang ceritanya seperti apa, tadi diceritainnya udah. Saya mencari arranger yang tepat dengan lagu tersebut. Jadi Aisyah tidak hanya menulis tapi menciptakan nada-nada, tapi musiknya kita percayakan kepada arranger Irwan Sepanjuntak seperti itu. Ya sebenarnya mungkin aku lebih gampang untuk mengekspresikan perasaan aku pakai bahasa Inggris ya, walaupun bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi kalau aku sendiri lebih enak untuk mencurahkan perasaan aku pakai bahasa Inggris dan lebih enak aja gitu liriknya juga. Pastinya aku senang karena akhirnya mimpi aku bisa terwujud, kayak aku bisa rilis lagu dengan musik yang dikompos sama besar, dan juga kan disupport juga sama ayah dan sukunya, jadi kayak aku senang sih. Yang pastinya aku bakal rilis lagu-lagu, sebenarnya aku juga udah banyak sih di buku lagu-lagu yang udah aku tulis, tapi kebanyakan masih belum selesai. Tapi ya adalah 1-2 yang udah hampir mau selesai, jadi ya probably mau rilis. Jadi ya pastinya aku bakal terus nulis lagu-lagu yang mungkin akan menginspirasi banyak orang, dan ya biar bisa diambil hikmah positif. Sebenarnya aku juga dari kecil, dari tepatnya pas kayaknya aku umur 6 tahun kelas 1 aja, emang udah pengen banget jadi penyanyi sebenarnya. Ya jadi makanya aku suka nyanyi-nyanyi, dan juga kan keluarga juga suka cover-cover lagu juga. Jadi sebenarnya mimpi aku dari dulu tuh jadi penyanyi, dan sekarang udah dicapai. Jadi palingan sekarang tuh aku tinggal menjalankan aja dan komitmen. Bisa didengerin di YouTube aku sendiri, bisa nonton video klipnya, terus juga bisa di Spotify, Juice, Apple Music, sama iTunes. Betul. Di Instagram Music juga ada, segala macam ada, radio juga ada. Yes, betul. Thank you, ya, bye-bye. Semoga suka sama video ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.